Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang kepada channel Epo Sky. Hari ini saya tunjukkan saya dah buka dah ni. Dapur air dah, dapur air. Ini dah buka lama dah. Nak tukar kau ni. Apa hari dah order kau ni kau apa? Tak mahu mana bagi kau ni, kau pergi aja. Tapi kita nak buka ni, kita buka belakang dah ni. Kita saya buka itu banyak dah pakak kau ni buka. Nak cari pucuk tak jumpa. Sebabnya api tu baik. Dia netuk. Oh, ini bahaya. Tak ada nak ambil gambar lah. Kita tunjuk gini-gini lah. Ni bagi dia deh. Ni hak patah benar deh. Patah. Patah. Ni hak patah. Tak ada kepala. Itu tu. Ni bago ni tu bago. Molek bagi ni. Sekat pada hari tu saya cuci bakon. Apa itin-itin. Buih habis dah ni. Tu putang tak tangkal lagi minggu itergi. Ni pala geh dia ni nak kawas suhu. So ni pada geh atau ni untuk api dia api cik. Kita kata tunjuk mandi panin, kita tengok panin gua no. Lagi ni tubik api gana. Okey. Terus ke mana tu apa api. Okey, kita kembali. Dah masangnya kon, masangnya apa ni kapal dia ni pilot hai api pilot api kita akan masuk cara-cara memasak ni. Kita buka lah kereta pun ni, kita basuh sekejap. Kita guna teri ya. Bagai dia ni kita ingat dulu kan, kita buka kita akan pasang balik. Aku siap belakang so. Tengok dia ni daripada metik api dia. Kita masuk sini wayar dia ni. Api ni baik, baik ni. Kita masuk sini tentu kita belok tak usah, baik usah ni. Kita masuk sini kita belok dia. Kita belok pada atas ni ada baik. Baik apa? Baik apa? Baik hidup gate dengan hidup gate. Ni baik. Baik pada gate. Ni baik pada pada kapal gitu. Kita ingat nak oyak kan tu. Tapi tak apa kita tunjuk ya. Kita tunjuk cara-cara dia. Kita tu terang ke mana. Sini kita bubuk gitu. Tahu lagi terlalu bubuk dulu. Ni daripada ni kita bubuk paik dia ni. Paik dia ni dia tak boleh, kena bubuk gini dulu. Nak buka-buka belakang kena bubuk gini. Lepas tu kita ejah lah ke mana ni paik dia. Kita buat begini. Air duduk gitu kan. Air duduk gitu kita masuk. Air duduk gitu gitu kita belok. Belok ke mana? Nak belok. Kita belok. Kita baik ya. Tahu nak belok kan. Di patok mah yo terbaga kita pasti kalau ada kita kena buka skru dia ni. Bubu putih ni, skru putih ni bagi saya bubu sin takut ilas skru. Kita bubu buka dah, buka skru ni. Okey, skru dia buka. Kalau dia putih, dia terang masuk. Merubah dia deh. Merubah dia. Nah, hidup gitu. Dia kena ngejah apa-apa air tu. Kita kena ngejah air.
kai ni kita kena ngai daging. Dan kita tarik ina pokok kena kena ngai kai. Nah, kai lagi mana? Ngai da kai. Okey. Kita kai kita dulu sama kaya, terus pak belok sikit. Sendiri jangan patah. Patah tu bayu. Baik dia lah. Aku nak buat lagi. Untuk kerja beza. Oh gitu. Aku ambil seteru saat ni. Kita masuk seteru. Kita guna gun lah. Kita masuk. Kita tengok meja gua. Gua ni juga ni. Kita rasa kena meja lagi. Aku buat yang bawah pada suhu. Meja lagi kali ini. Kita belok sikit. Kita belok sikit. Sini kita belok, belok we seimbang dengan go tu dia tu. Yang aku kuat sudah. Mungkin amat dia terbaga kan. Oh ni hot takut ni cabut kena bubuh ni kan takut cabut gun ni. Lepas tu kita buskar butir lagi. Kita buskar butir lagi. Okey. Oh dia ni, alah cabut kata dia. Ini cabut. Kita relax dulu gun ni. Kita cabut gun ni. Apa kena bubuh ni? Yang terbuat lagi sekeru. Kita masuk sekeru dia. Sama. Sama. Kita masuk sekeru. Okey, kita masuk. Api ke pahit ni tapi ke pahit ni cara masuk dia tak rapat mungkin kena ngeja pahit pahit okay. Pahit kena rapat sikit ok dia tak rapat pun tak rapat. Masuk bagai dia ni gun ni ni gun ni kita akan masuk ni geh dia tubi api dia kita akan masuk dalam dia bagai tu dan ni kita kena ngebuat sekarang dia tubi mesin dah tu kita kena buka sekarang ni. Tapi saya tegak lagi mana baris tak saya pakai ekstra ke ya? Ada berlaku anak ni tengah buka ok kita masuk pelak dulu kita sambung lagi nah, kita masuk ya? Masuk skru dulu rutin lepas tu kita kena masuk dulu ni oh ya yang nyetak oh ya apa? Oh ya,
Akhirnya Toya kare dia ni untuk beli api.